Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarawu bitamanim bakhtin darahima ma'adudah wa tanu fihi minaz zahidin. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nastakhidhahu walada. Wakadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa limu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wa huwa ghalibun 'ala amrihi wa lakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa syarau lan podo adol sapa ikhwan menjual sapa ikhwan ing Yusuf. Ba'u tegese podo adol sapa ikhwan ing Yusuf minhum saking ikilah kapilah ini yang merdui Yusuf ini oleh adol ditama dan kelawan rego bahsen kangkuran enak isin tegesi yang kangkuran tegesi rego singkuran daro jima tegesi rupa biro-biro dirham maju jatin kang kena jen itu isrina tegesi rongkuloh awis naimi wa isrina utawa rongikut wakan mufi iminat jahisi wakanulan ana sapa ikhwah dulu tegese dulure Yusuf fihi ing dalem samaning kabin iku minaz zaidina iku setengah saking wong sing ora seneng kabin mesti ora cocok regane iki pajaat mongko teko bihi kelawan gawe Yusuf sapa saya rodo sapa kabilah digawa ila Misra maring Mesir Faba'a mongko adol huwe Yusuf sopa Allah di wong istawa kang kulaan sopa lagi huwe Yusuf di istri na dinaron kelawan rong puluh dinar. Wazaw jainak lin lan sak pasang sandal watau beni lan pambilo. Wakala lan ucap sopa Allah di wong istawa kang tuku sopa lagi huwe Yusuf di Misra sanggil Mesir. Wawa te Allah di istawa wiku kitfir al-Aziz, wiku kitfir sing jadi menteri. Maksudnya ada yang ini wajib namun menteri bukan rojo dan namun menteri limro atihi maring bojone alladhi staro unyum misro rupane Zulaikha pesene kitfir akrimi maswaru akrimi mulyano sirawadon maswaru yang posisine Yusuf atau yang derajate ikilah Yusuf maka malu tegese keberadaan Yusuf indana ono yang sandingi kita asa menawa-menawa ayan fa'ana poyanto manfaat manfaati sopoh Yusuf naik kita awnat takhida utawa ngalat kita yang Yusuf kita alat walat dan yang anak wakana lan ono sopoh kitfir iku hasuron iku wong sing raita duwe anak wakadali kalang dalam mengkono-kono kabeh kamana jenaru koyok lain rahmat no yang sungguh yang Yusuf minalkot li sangking pembunuhan wal jubi lan sangking dibuang ning sumur wa atok nalan maringi kasih sayang ingsun alaihi ing atasi Yusuf kolbal azizi ing atine kebir atine menteri wau sing gumbaso penguasa Mesir sing gumbaso makarna maringi posisi ingsun Yusuf maring Yusuf fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir hatta balago sehingga tumuka sopa Yusuf ma'in berkoro balago kangus tumuka sopa Yusuf walinu alimahu min ta'wihil ahadis walinu alimahu yang supaya mulang sopa Yusuf buling Yusuf tak ulang min ta'wihil ahadis sanggeng na'wil biro-biro impen ta'adiri ru'ya tegese na'wil impenan Abdul Mulaidawu walimu alimalu diatakno ala mumpet dari ini ngatasi barang yang dikira-kira ada muta'ali ini ngantalu dimakan naklan makanan elimu malikahu dikese supaya maringi kerajaan yang sungguh yang Yusuf awil wawu utama te wawu zaidah pun zaidah wawu te awal wawu kumidat sing ngalahno ala ambihi dati menangan ya ala ambihi ngatasi segala keputusan Allah Ta'ala lain jizuhu raito ngapes nobu nopo poseun perkoro kuat walakin aksaro nasi tetapi neude aja-aja menuso walun te aksaro nasi alus paru kero-kero ngap dari wilayah alamun orang ngerti sobo kufar dari ka ing mengkono-kono anna buha yukoli guna lamri
Walam mabalakulan semantan itu muka sopoh Yusuf asyid garu yang umur perkasa ni Yusuf wawa di umur perkasa itu salah sunan tanatan itu umur telung puluh tahun awa salah sunan itu umur telung puluh telung tahun atai nama keparing itu yang Yusuf hukman yang kearifan hikmatan tegesi yang hikmah wa ilman nan kepahaman fikhan tegesi kepahaman fikhine yang dalam babakan agama. Qabla ayyub asad, dunia yang terdiri untuk Sopo Yusuf, Nabiyan Khalid Haji Nabi. Wakadali kalan kemungkono-mungkono kabeh kama jadi nalu kaya malas yang sungguh yang Yusuf. Nah jadi malas Sopo yang sun, al-musini na ing mung sing lakoni ikhsan kabeh. Ngelakoni keajibian kabeh, li'an kusihim ke diri awak diri ini al-musini. Warawadat hulati, warawadat langrayu, tong ridu, menggoda lu yang Yusuf Sopo Allah diwakil. Sopo Allah di wadon gua kang utai Yusuf iku fibai diha iku yang dalam omay lati iya utai lati Zulaikha iku Zulaikha godo an-nafsi yang awak dewina Yusuf itu labat tegese ngajak Sopo Zulaikha minggu sangi Yusuf ayyuwaki'aha yento ayyuwaki'aha yang yento ngumpuli Sopo Yusuf yang Zulaikha wakil lakot lan ngatnyan apa nutup sopa Zulaikha al-abwa bengkira-kira pintu lil beti maring oma wakil lan ngutap sopa Zulaikha lalu maring Yusuf hai salam halumma tegesi merini osiro ngelakoni osiro walamu telamu ditabhini krono tabhin krono jelasno wafikir atin dikasil hai salam wa ukra lan kira asing lio bidomita klan dometa hai tulang pola matur Sopo Yusuf ma'adzabohi kelawan jalur perlindungan Allah a'udhu billahi min dalik segera nyuan bahwa saya ingin billahi klan Allah min dalik sangin mengkono-mengkono perselingkuhan lo muaku Allah inna hu sak temene kelakuan atau inna hu sak temene majikan lanang maksudnya itu memiliki inna hu sak temene majikan lanang air lagi segera wong istaro kang tuku Sopo lagi ini yang ingin utai majikan lanangku iku robbi iku tuan ingsun bos ingsun robbi iku tuan ingsun no bos ingsun esayidi tegesi tuan ingsun ahsana iku bagusi soko robbi maswaya ing kedudukan ingsun towa ing derajat ingsun emakomi tegesi keberadaan ingsun tuan lanang tuan lelaki nu saya tengkulo pala aku nu mongkora bakal nyanate ingsun to pala aku nu mongkora nyanate ingsun nu eng ikilah robbi fi ahli ing dalam keluargane robbi inna usah temenai kakuan aisa anai kuwayuk dikora bejo sopa aga limuna berobong sing dolim aizuna tu dikese wong sing zina walakot hamatan teman-teman niat tenan sopa Zulaikha bihi kelawan ikilah Yusuf ya niat selingkuh kosotnya tegesi nejo sopoh Zulaikha minyusangi Yusuf al-jima'in jima' dikumpuli wahamalan ya nejo sopoh Yusuf biha kelawan Zulaikha ay kosotnya tegesi nejo sopoh Yusuf dari kain kono-kono jima' laulah arroha diparil diandekan orani ngali sopoh Yusuf burhana robbihi yang dalil keberadaannya pengirani Yusuf kalau ada sopoh Ibn Abbas dan sopoh Ibn Abbas musilah dan gambar nolak untuk maring Yusuf sopoh Abu Buyaku maksudnya Abbas terus muncul dengan itu Fadurba mengkomunkul sopoh Yaakob sodro yang dadanya Yusuf Fadurba mengkomunkul sopoh Yaakob sodro yang dadanya Yusuf Fadurba cat mengkomunkul sopoh syahwatuhu syahwati Yusuf min ana milihi sanging berapa diri jini Yusuf wajah pula orang tidak bila orang itu raja mahal ini jimat Sopo Yusuf yang Zulaikha kadalika kau yang mengkono-mengkono kabe arah yang aku merona yang tunduk yang Yusuf yang burhana yang burhan yang keberadaannya pengiran lo linas syrifah supaya ngigono yang sun anggutangi Yusuf asuha yang keelehan ayu siana tas gese yang siana wal faksa alam yang perilaku elek ayu jina gese perilaku ini inna usah temen Yusuf ikuni juga jina di tengah tengah berapa tahu lagi to alun kuat jina kang ikhlas kabe kita ati dalam toat mutawi mukhusin mukhatin tapi nampeni kira apa pun tapi kira atin fasilam ayun karin kesewong sing pilihan kabe
Wastabaqo lan podo balapan sapa Yusuf lan Zulaikha. Wastabaqo lan podo balapan kesusun maksude. Balapan sapa Yusuf lan Zulaikha al-baba ing pintu. Badara tegese age-age cepet-cepetan ilahi maring pep sapa Yusuf wa Yusuf. Oleh cepet-cepetan Yusuf lim tirori krana menghindari Zulaikha krana mlayu. Lawa iya kali utai Zulaikha iku yo cepet-cepetan melayu tapi ditasab duti krono ganduli di iklan Yusuf saang sakat mongko iso nyebel sopo Zulaikha sopo balu impadani Yusuf wajah lebet rulan narik sopo Zulaikha ini Yusuf ilai ramaring Zulaikha terus nanti suat nyuak wakot datlan iso nyuak sopo Zulaikha syakot tegesi nyuak sopo Zulaikha komi soru em bajini Yusuf mintu buen sangking arah buli arah belakang. Pas niku wa'al payalan mertu'i sopo Yusuf dan Zulaikha wajada tegesi mertu'i sopo Yusuf dan Zulaikha sayidah eng tuane Zulaikha zaujah tegesi bujuni Zulaikha dipetu'i ladar babi ono eng pas depan pintu kemarin tentang kebasa fana zahat mongko agi-agi bersinah sopo Zulaikha sok suci nafsaha eng awak demini Zulaikha. Semua kolat mengkondoli mengucap sopoh Zulaikha majaza uman aro jadi ahli kasih maiko coba jaza uman utai jadi piwala sopoh aro dakang arat no sopoh man di ahli ka ing keluarga siro ing buju siro suan ngelek jinan dikese ngelek illa isyana kecuali layak di penjara sopoh man aro jadi suwin yuk basa disesin penjara sopoh man aro jadi suwin esu jina disesin penjara sopoh man aro jadi suwin awadah pun nolayak untuk siksa alimun kang warakno mu'limun dikisih kang warakno di ayu droga gambari arab nyantar dan bukul sopoh ma kuala matur sopoh Yusuf mutabarian hale wong sing membebaskan diri sing mensucikan diri maksudnya membela diri iya di Zulaikha iku roh wadab niku sing rayu sopoh Zulaikha ni yang ingsun anam si sing awak dewi ingsun wa syaita lan wistani sopoh syaitun tukang seksi min ahliya sangking keluargane Zulaikha maknanya ibnu ami ya dikasi anaknya pamane Zulaikha ruwiyah dan ruwiyah nopo anna usatani ibnu niku kana ono sopoh ibnu ami ya yusil masing dalam jendungan mesti cekili tapi sono wong ini kamar pakola mongko dawe sopoh ikilah syaitun min ahliya dawe ngaten ingkana lamun ana apa kami suhu pambini Yusuf iku kuda kok suwe apa kami suhu ning kubulin sangi arang ngarep kuda min dikasi arang ngarep faso dapat mongkok bener sopa julen kok wawaw te Yusuf nal gadibin senar sangi singkoro kakwa ingkana lamun ana apa kami suhu apa bajune Yusuf iku kuda itu suwe apa kami min dikulin sangi arang ngisor maknanya kolpen dikasi arang ngisor maka dapat mongkok bisa sopa julen kok bahwa teh Yusuf iku menasai dikina sengeng musim bener kaku pala marah maka semang sani ngerti sopa jauh eh jauh juga ngerti sopa bujuni Zulaikha komis sopa yang bajuni Yusuf ditingali kudra ingang suwe apa komis min duburin sangeng arang guri pola mongkong ucap sopa jauh juga inna hu min kaiji kuna inna hu tak temene rekayasa manane kau luki tegesi pengucap siroma jaza uman aroda bi ahli kasuhan iku mingkai dikunna, iku sangking rekodoya siro ekau liki tegese innalu ekau lagi tegese pengucap siro majaza uman aro dari ahli kasuhan iku mingkai dikunna, iku setengah sangking rekodoya siro inna kai dikunna satam rekodoya siro ayuhan nisa iku alimun iku gede semua kolam konuli jawa sopo sinten kitfir wau tau aku jauh juga buju singlanam kitfir Yusuf wa Yusuf A'rif mengo siwa anda dan amri sang ikhlas perkara walata turulan ojo eleng-eleng siwa ueng ikhlas perkara li Allah ya siya supaya ora sumrambah ora dadi menyebar apa ikhlas anda dan amr wastafiri lan jalo sepura siwa ya Zulaikha izzalaikha idam diki maring dosa siwa inna kita temani siwa iku kunti ono siwa inal koti inas tengah sang wong sing salah kabla ya ati minas tegesi wong sing dosa-dosa kabla waslahara lan dadi kuncara apa Al-Khobar Al-Khobar wasa alam terkenal apa Al-Khobar ketika terkenal Zulaikha seneng budake wako lanis watun di madinah til wakun hati wako lalan ngucap sopan iswatun juga kurang watun til madinah di dalam kota kota Mesir madinah di Misro di kota Mesir
Imro'atul Azizi utawi bojone raja iku turu widi iku demeni sapa Imro'ah patara ing budhake Imro'ah abda gesi budhake Imro'ah anapsihi saking awak dhewene abdi atau anapsihi saking awak dhewene patara kode syagofaha hudba teman-teman ngeridu sapa Yusuf matutel nopon dadi ana seneng apa Yusuf ha ing Zulaikha kuban apane senenge banget tam Yusuf eta kula dikete seneng manjing apa kubu apa seneng ning Yusuf siwa fakol dia ing ana ing telenge atine to dirone atine Zulaikha ahira pau tekete daleme kol dia inna satane kita lan ora gawe dene ningali kita ing Zulaikha kita tingali di dolalen ing dalam kesesatan khotoh ing kesesatan mungkin kan jelas bayinin tegesi ingin jelas bihub biha sebab senengi Zulaikha iya hiyo ing Yusuf iya hiyo ing Yusuf ikulah terang akan ikut ini menurut terang akan ulo satu-satu ini surat sing kisotul ambiya niku ulo dan sampai selesai buat tentang ayat dan mutafarikoh buat tentang ayat yang itu namun surat Allah Yusuf terus mulai cilik lahir sampai nyipi sampai tukaran khas keluarga ke dulur lihat buatan dulur kandung sampai cerita setengah bayar yang mungkin bojo impoten terus macam-macam sampai terakhir mungkin jadi rojo terus mungkin ngantos kepengen nang mati nang ketemu pangeran niku namung surat nopo Yusuf kalau nanti mau kitab teng asyifah-asyifahan karangan ini kalau dia ngeten, dan ini cerita yang wingi-wingi kan pun ini cerita serius kata kalau dia di sini ujian terberat manusia itu para nabi maksudnya terberat itu ngeten, bukan semuanya terus berat ekstrim termasuk yang berbau ini wawah, sek-sek, berbau sek artinya begini untuk menjadi wali itu kadang dicoba wong itu ini kurang wani padahal mau melulus jadi nama wali tapi seorang nabi yang bernama Yusuf dikorbankan Tuhan dengan tanda kutip dikorbankan Tuhan sebagai contoh betapa dia dia nabi itu juga manusia dan mengalami hukum-hukum nama manusia itu disebut walaqad hammat bihi wahamman apa? Iya karena Zulaikha sebagai manusia dia seorang cantik menarik setengah bayi seorang bahasa katanya gatelan dihujuk empotek ketemu pemuda ganteng sebab itu ketika perselingkuhan umat konangan tidbir konangan buju ini dan terbongkar nak singkarap di buju ini jadi Zulaikha tidbir maklumi mengumuni a'rik anhada wa tawduin apa? Iya ya besok juga sudah no mari perkara ya dek wis sepuro ning pengiran gak muring-muring mergo sadar dene napa dadi orang muring-muringnya kok orang krono sabar iku gak tapi krono dene napa dadi wong ora muring-muring ora mesti apik mergo tau di enggak ana wong lanang bojone selingkuh ora iso ngamuk pancen ra pengen pengadilan dek lha dene belum mangan hasil hasilnya sing wedok gak repot dadi niku pun kuno Yusuf dikorbankan Tuhan untuk mengalami masalah-masalah yang peka, rupa-rupanya urusan saya sehingga menjadi sunatan mutabara menjadi terus, menjadi sunat sampai ilayah umil kiamat ujian-ujian dari wali, dari ulama, dari apa saja itu masalah umumnya dan itu tidak selalu rumusnya dijauh ada yang diselesaikan lewat politik orang yang diselesaikan oleh lima juhud kosong orang yang diselesaikan oleh berjuh judus juga berbandingan sitok lu rumah kanan ini pernah lurus macam-macam dengan berbagai cara pandang nama manusia ini mungkin yang belum jamaah diketahui ini masalah Zulaikha Allah cerita sedang beberapa kali Allah cerita tengah sini ketika Nabi Yusuf syahwat dan Zulaikha itu sebetulnya bagi Tuhan tidak masalah tidak menjadi F-nya Nabi Sinten Yusuf karena desain manusia wong lanang itu di desain awal fitrahnya memang tenang wong wedok juga sebaliknya
Sehingga ketika Yusuf ingin selingkuh, ini gue pengiran jadi agak normal. Karena dia seorang nabi, jadi gue harus nonton cerita, wabur bapak itu, kalau hasil terus selalu hilang, wabur jadi bapak ini pun menulisan mujizat. Tapi dibalik itu nonton cerita yang suatu saat malaikat itu mensomasi Tuhan. Ya Allah, yang benar aja kalau manusia jadi khalifah Tuhan. Jadi pengiran malaikat, saya ini tahu ngomong, aku juga wakil yang bunyi. Ini jadi yang jelas di nopo, khalifah. Sinten Gusti wakil yang jenengan, menusuk. Takutnya, masa manusia yang reputasinya atas alufiya, mayusi dunia, wajibut, gimana? Gusti, masa menusuk ya Gusti? Iya menusuk. Kita-kita ini kan lebih suci, karena kita sering baca tasbih, baca tahmid, manusia itu seneng ada risik, ruwet. Jadi pengiran orang dijawab, oh ini alam mana tak lamu, aku ruwet roh di bangkue. Malaikat tolong yang tetap ratimu, ini disebut malaikat harus marut. Malaikat paling kasus di harus ini, marut. Jadi harus marut. Yang benar aja Tuhan, kalau orang itu tidak mesti baik, itu sudah jenuh khalifah. Iya, menurut saya sebelumnya apa ya, dari pengiran itu lumayan menurut saya. Tapi gelap lah, jajah. Gitu. Kue itu ratau selingkuh, ratau merkosa uang, kue itu rata keinam. Jadi wajar aja, gue yang mau gerge. Namun gue tak jajah, tak wani. Gitu sih. Tenang, harus marut, dan suarga di keinam sudah pengiran. Tidur dan ibu, ya pengiran itu lah kok. Medun pertama itu pas orang itu aduh. Abe harus marut masuk di perkosa. Lo aku nama di perkosa. Dinya abe pengiran. Menusa itu nak abe merkosa. Ingin tadi godo barang dia rumah. Kue langsungan balas. Jadi dia abe menusa. Menusa abe di itu aku SMS. Terus kenalan, ngeteri apel dia rumah. Dia nama. Kue proses. Kue langsung. Langsungan. Jadi parah kue besar. Parah nama. Luang ya harus masuk. Nah akhirnya pendeti malaikat menang. Kue itu raih tau, jadi kan dibatal. Jadi eksistensi malaikatnya, status malaikatnya nama dibatal. Dibatal. Mulanya harus marah itu malaikat sing kayak contoh Quran. Mama'un sila alal malaikat ini dibagi lah harus nama. Mama itu dianggap malaikat sing gagal jadi nama malaikat. Sebab itu cerita Nabi Yusuf itu terus unggul, pangeran bangga. Orang bangga sampai gue, cerita bangga sampai Yusuf, delok lah itu. Orang sampai selingkuh, dewean, orang kosangan, orang tiga. Berarti bagaimana pangeran ngenteni meh, terus orang tiga. Jadi segitu-situ, orang tiga dibangga sama malaikat. Jadi pangeran itu bagaimana bergomeh, hampir, terus tidak ada. Lalu itu sampean timbang wiridan pengisewu, moco ilah-ilah pengisewu, itu aduk meh rasidho, itu lu cepet jadi wali, paham? Lu ini kita nanti, sarate rasidho lho ya? Sarate rasidho ya sarate menarik. Terus pokoknya, yang itu ya wali ya gelem tenang. Jadi nak sampean orang tau dijodohin, itu ya orang jinanya orang prestasi, paham? Kudung meh, yuk. Napa orang? Orang itu. Mergo malaikat dijajal harus marut gagal. Sing menungso sing sida ya napa? Gagal. Dan itu sampai Nabi ngendikan niki cerita hadis sahih. Ini kan urutane mon kula critakno niki sing cerita hadis sahih. Sab'atun dzilluhum wa fi dzillihi ya la ilaha illallah illa dzillu. Nanti ning aras ning gone orang-orang masyar. Iku ana wong sing iyu-iyu pane pengiran. Ketika orang lain tidak ada atap sama sekali, ini termasuk seseorang pemuda. Ga'adhu imro'atun indadu jamalin baman jidun. Pemuda yang digodoh sawi itu wayu menarik. Pas sampai gelap muni imni apa? Bawa, gak, itu aku dinawa. Di sana tira jidho, ya orang yang gudoh, paham ya. Jadi Pak Mustafa ini rapati beto. Mereka rata orang yang nawa? Paham ya. Orang beto. Buatan-buatan lebih. Jadi dia ini rajinnya dihitung kaya waktu rajinnya berubah, pokoknya dianggap sekarang rana nafsu ini. Tentu manusia tidak dihitung berpahala saat dia tidak zina pada kambing, pada ayam, pada pohon, pada batu, karena tidak ada sahabatnya. Justru dianggap tinggal zina, bergono nopo. Mengenai kalau nanti cerita dengan si Bikin,
ada seorang wali dulu, ya Allah pulau niku nampi orang itu seneng banget. Bujinan hilangi sahabat pulau, penular atau zina. Jadi pengiran nak sahabat tentang hilangi kira tak tulis perkara ni kalau zina. Itu foto karo kue rajinom berwatu berwet foto-foto rasa. Ya, mari tak itu gajah nak jauh berjuang tinggal ngempat. Jadi mari berjuang ya nama ngempat. Dan ini cerita. Konten cerita malik, ini kita hadir sobat yang habis putar hadir sobat. Ada seorang Bani Israel, ini demi sanan wahyu kan. Udah juga suntik ngamen, supaya pemuda di kawasan itu gak ngami, gak nyenengi misanan itu. Gak apa tiba-tiba. Bantino tahan kowe itu. Dia kerja apa saja demi biaya misanan itu. Dia raya, mau demi ben tertutup untuk lelaki nongkolah. Suatu saat misanani mulai curiga. Mas sama mau ngapian be aku, mau ngaku itu mau misan. Beri cerita, aku seneng kon. Bareng waya pacet tuh, nggak ada makanan, nggak ada apa. Tinggal soalnya keimanan mau jadi dok. Bareng keluarganya udah kelaparan, dia tapi udah sarat deh, itu juga nggak tungguin. Akhirnya karena terpaksa dan sebagainya, tapi itu rugi. Pas kemudian badai bersetuju, ini yang pengiran, terus gak gitu, ngamal gue tak pas no kabir, aku di pengiran. Nah, ini cerita nih kajian. Suatu saat, pemuda ini ngalami satu peristiwa, sampai kancane kali, berarti pemuda tiga. Ini kita cerita, tenggiru gunung, lodu gua, wonten hutan, terus gunungnya tertutup. Terus kita cerita, ya Allah, pulau ini masih ada nom, sawi berdua, rumah tibu pulau, nah panjang ikut saya. Kulau puluh ini, tanpa resep berjatan, terus wonten maka gunung buka satu yang kita ya Allah pulau ini majikan pas dulu pulau-pulau pai satu kambing minggah cukup tembus berdusin keluar rumah bareng keluar rumah nanti berpuluh-puluh tahun membuat ibu yang kira nanti mabelan jabalin bareng dulu yang tekor pak majikan aku bisa tahu untuk upah berdusin iya berdusin tak jalo. Kulo upah kulo bisa ngono 100-200 petang. Lu kan punya aku pas itu bagi orang antus. Lah gue terus hilang tak rumah sama anak terus ibu pek kabe ngomong anaknya waduk semuanya. Gue tuh ngini, orang pek kabe ngomong anaknya waduk. Mati aku sam. Ya Allah, jika saya ikhlas mengamalkan itu demi jenengan, maka terima lah. Terus, tanpa rojat berjatan. Terus, nopo, terbuka dua pintu ini. Jadi tak dikuah lu. Dalil wali ini mau modal, kamu terlalu ini yang akan kepingin niru, ini tahu nakal-nakal itu jadi wali, rata wiridan, rata sudah, oh, cukup kurasi itu, bang, cukup apa? Ya kan nanti kamu, cukup apa? Yang ketiga ini, Gusti, kulon itu, Gusti no lomo di misanan pulau, wah kulon apa koi kulon sudah, tujuan pulau bentuk ini, bang, apa? Bareng pasah bentuk kulon rasi itu, demi beti jeneng, bentuk tanpa rojat kulu gak pun nekat berarti ini kita modal sodako kita biru waliden ini kita modal api emek nama karyawani ini kita modal orasi ini penting gue aturakan karena selama ini orang merasa ibadah itu kalau istighosa kalau toreko ibadah dalam Islam itu hanya dua itu satu fi'lul wajibat kayak kita sholat kita zakat dua tarkul munkar. Jadi kalau kita tahu perumungkaro, itu ya tetap juga jadi wali. Atau rasi donan, disarankan mau rasi donan. Tapi masalahnya sebagian kan tidak tenang, jadi mari berkorong. Paham ya? Dan ini kulaturakan. Dan itu dalam legenda, Nabi dikorbankan dengan tanda kutip, ya itu Yusuf ngalami tenang, paham? Orang sekedar teori, tenang. Jadi berarti jadi Nabi, ngonekku tenang. Tahu dialami. Nabi Abdul Qadir kan enak. Beliau Sultanul Aulia, orang suci. Segala perjalanannya suci. Gak pernah dikorbankan Tuhan. Tahu ngalami begitu, paham ya? Jadi gampangannya enteng si Abdul Qadir, ngoten, paham ya? Lu isen, lu wong tahu ngalami ngoten, lu wong. Artinya cobane Nabi Yusuf luwih gede dibanding si Abdul Qadir karena beliau dikorbankan untuk pernah ngalamin wahaman apa? Iya, dan paham ya. Nanti Abdul Qadir jadi wali kan mulus. Paham ya?
mulut zamannya yang beliau soleh mulai cili ya soleh ya terus oleh terus ini. Nabi Yusuf diangkat jadi wali tapi enggak mulut. Coba yang sifatnya di kriminal cempur nonu sumur dia tahu, intimidasi tidur dia tahu. Lo lagi abekan pitok lah bebas dicoba setengah buaya dijak selingkuh. Bareng coba selingkuh rati doa kan dia sukses loh. Ngedari selingkuh. Lo malah di penjara atas tujuan selingkuh. Mereka bareng kepapatan majikannya sing lanang, sing wedok cerdas. Cara jenengan api Yusuf diapa? Mosok kepen nyelingkuhi pulau sebagai rumah bojone jenengan. Iya lho, cari Yusuf. Dia ini sengaja malah penting itu. Duduk. Cipun ya. Di nasi kelek terus. Bercembung no sumur. Berkorban sek. Baru itu nopo dipen. Ya, wis mau nopo kamar di orang mabu-mabu. Orang pusing. Jadi kalau benar ini malah ya. Sebetulnya kenapa Nabi itu dianggap agamun nasi balaan karena dalam banyak hal bahkan beliau itu menjadi korban percontohan termasuk misalnya Abu Yazid Abu Somi, Abu Qadir Al-Jilani itu tidak ngalami meskipun beliau-beliau ini wali tidak ngalami dites pengeran nanti paham ya? Paham ya? Lah Nabi itu dikorban no, nanti ngalami Dewi paham ya? Dia ngalami apa? Nabi Yusuf itu api ya, paling parah Nabi Daud. Wah, parah benar kan Nabi Daud. Nabi Daud itu bujur sangat merosong. Eh, babunya sangat merosong, rosoknya itu juga lengkap. Mungkin itu sangat mulok. Rosoknya itu juga lengkap. Lu itu ambil bujur di menteri ini. Orang itu orang semua. Orang itu tidak tenang. Ngerti kandani penasihat tapi jangan bergadang sangat merosong. Ya, tapi tidak kaya ibu. Karena kuatat, orang kaya. Iku, lain itu tengenya cerita kitab-kitab. Nanti kita baca hati soal. Ya berdoni tapi rano cerita liane. Artinya rano dalile tapi ulama tafsir nggak boleh dikata. Ya ramsi bener, ramsi keliru. Itu tengenya kitab-kitab di terangno nanti jauh pas wiridan. Jadi ini cerita menghindari wiridan. Berdua wiridan, wiridan awal walang mat nempel dan sendiri. Walang ini kok api, walang kok mati berdar. Tak kepala dia pinter melayu, udah melayu. Walaupun mau di kepentingan, atau memang mau di sumur, di mana pun udah tuh, cuma kepala kepentingannya walang. Tenang, walang di bedak, pokoknya prima dia untuk sumur, saya nggak tahu mereka nopo. Ada itu imratu yang bujuk ini menteri. Mau dekatil kacat hilang walang itu. Nabi itu ganti bab, Nabi Daud ganti bab, saya eling walang. Eling sih nopo. Ini tentang omen ini mesti lalek-lalek nanti penasihatnya yang ngandang iya sangat pula sama tapi rana sing kaya iku sesuai rakyat kuat sing lanang di jelur mugo ya mugo bujung gak bekas loh sing tak ijo nih tapi kok tak rapi ya menteri ini sungkan loh menteri campur santri bunyi tapi nanti kok mpun jadi kita ini tidak dia ini betul apa nak tapi kalau pikirnya sungguh-sungguh iya pikir deh lah pasti pikir itu konten peristiwa Nabi Daud itu karena seorang raja istananya itu ada 7 lapis pintu 7 lapis pengamalan 7 lapis apa pengamalan pas beliau di istana pas tenggelnya itu pengamalan pribadi juga cukup konten 2 orang ini itu disebut Fafal Jamin ini itu disebut apa Iftasawarul Mikrob Ibtakhadu ala Daudah Fafazi anakon Mindu. Kenapa Nabi Daud kaget? Normalnya tamunya raja itu prosedur lewat pengawal lewat macam-macam. Ini keamanan dalam keadaan siaga. Tahu-tahu ada dua orang di depan. Di depan Nabi Daud kaget. Lu mau disujuk sama dunia. Kata orang-orang itu kalau lah tahu, jenang rasa kaget. Nabi Daud ya tenang mawon duduk di istana, di santai mawon terus yang ini ini nanti ada apa ya? Khosman Iba Robert Ina ini kula bersaudara Tuhan bukan apa ya? Jadi kita ya, kula di dulur kula di pedesan kula sama kula di sitok di jalur, cara jadi kan Nabi Daud pede, wah gue atar gendong, di sana mula sama ada dua sitok di jalur pun ngotong tenan, ya semuanya dulur gendong bareng ngoten sing loro nggih mumpun nang ngoten kula pamit. Bareng pamit ilang.
mau coba teling, lu kurang aku. Lha iku ra aku nuwangi. Terus sadar tenan, batal wae. Kayak itu ceng gak itu pepen. Lha iku sing disebut inna hadza aqilan bisu wa tisuna naja. Wali anak jatuh wahika. Faqal aqilni wa ajani fil kitab. Dulur kula ning wetes sangang puloso. Lha kula ning kita iku sikalo, wis ono dene menang. Tapi kalau dia pergi sekolah atau dalam mata visuali nak jadi kailah, siapa pun tak orang tua ini tangan bulan songo, kau ikut jalur tinggi mesti. Jadi malaikat buruk, kau berucul ala nasi. Ya wes keputusan ibu ya kau yang buat alami tersiwa. Nabi Yusuf, ibadat naja wudu, nabi Dawud awal ibadat naja wudu, an nama matan naru, pastal para rokaru, para roki awu, lana. Aku yang Nabi Dawud memanis sujud istirahat. Baru dia istirahat, lali tenang. Nanti ayu dia bujuni udah lali tenang. Pengiran ini ya seni. Nah uang wis lali, Uria di teluk. Gak situ dong, gak situ. Uria gendena. Mijet yang tak mulai. Nabi Dawud gak duntem, neng kok gak situ. Akhirnya tetap dibekal. Namun dengan Uria di teluk, nanti menggantung. Ulah kena tetap. Jadi Nabi Dawud ya tobat, akhirnya tetap mentok. Ya pengiran ya lu, ya tobat, akhirnya tetap apa? Mentok. Mentok di praktek dong, kurang ini ngawak-awakan. Ya tobat, tapi akhirnya apa? Mentok. Walhasil kila bahkan yang dari ibu Nabi Sulaiman itu yang bujum Tuhan Guri itu. Rata-rata riwayat darah ini Sulaiman itu lahir saking ibu yang mulia. Jadi ibu hasil produk rawang agus. Mulanya Sulaiman, anak yang bapaknya dua satu, cuman parah meneng, besar ubur. Ini bapaknya parah, anaknya dua nama. Bedanya Nabi, Rabi, ini parahnya bodoh. Nah artinya gini, saya ulang lagi. Kalau si Abdul Qadir Abu Yazid Al-Bustami untuk jadi wali enggak perlu dikorbankan Tuhan untuk contoh-contoh yang jorok. Nabi Dawud dikorbankan pengiran ini lho wong lanang nak wong adus ra iso turu. Pemenang rumah Mustafa ini contoh. Loh, kira-kira kita sendiri enggak punya lho nyali jadi korban jadi apa? Kok keyakinan gua apa contoh dari Rukin Mas Abis cukup kalau tenang. Orang usah ruwet-ruwet lewat sini. Uria jadi pegat di kawin buat. Itu susahnya jadi nabi. Bahkan kadang jadi pertontonan kesalahan. Lu tuh bang, kemarin kan jadi semua mau digawe contoh apa? Kesalahan. Meskipun akhirnya cara akita mimba di hasanah di labrak saya atur mengkongsi. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam jadi nabi pilihan tahu dia salah. Mergo Allah menitahkan swarga itu ora kenek didamel anak dina. Padahal Nabi Adam kepingin duwe anak putu Rasul. Ciri utama Rasul itu dadi nabi. Nabi dakwah, ciri utama ini dakwah itu ada orang nakal. Swarga itu nampung om. Akhirnya Nabi Adam ditegir salah, dikir nipu. Dari menggungi orang-orang nakal, orang-orang macam-macam kasih anak putu ini dari nabi. Cara dia dari nabi, orang-orang nopo. Semua ada problem balik matur, rojo gemat dia dari wong sing tukang jalur gemar ini pengingat. Dari Gusti, pulau pen jadi polisi sing sukses, sakit nangkep penjahat. Ini pun nak pangeran nyebatkan itu, gak ada tiap tanggal polisi. Tapi pangeran nak penyebatkan, belum ragam juga penjahat. Bareng digawe penjahat, gue iso nang. Mereka nak orang penjahat, dungan berarti ramandi. Orang itu nangkep nopo. Foto bentuk mobil sih, kalau kena jual alim sih manfaat. Ibu nak jadi baca ni, enggak boleh wong alim sih. Mungkin musuh pasti kena bodoh kalau ngaji tu. Berarti enggak boleh wong alim, tapi orang korban yang orang jadi gawe nopo. Mulanya jadi wong alim hakikat, ojo geman dungo sing detail. Mereka nanti akibatnya dulu, akibatnya nopo.
sekarang saja yang kita lihat, dulu ketika Pak Harto itu represif terhadap pondok, itu kan kecil dulu mau kata, mau disempur dan langsung ngomong kiai. Ketika Pak Harto akhir-akhir seneng kiai, pejabat ini seneng kiai, ya potensi kesalahan ya, sekali salah bareng-bareng kiai juga pejabat. Jangan-jangan keakraban kita lebih berisiko pada agama ketimbang zaman kita ada butuh nolong. Potensi riskannya sama, paham ya? Potensi riskannya apa? Waktu balik, satu ucuk-ucuk berdonah akal. Mereka lagi para kiai. Jadi akal yang para kiai wabil. Gue lalu tangan akal para kue yang kecoba. Terus menengah, pokoknya kabel kertanian pengirahan udah coba komentari nemen. Jadi nak, komentari ngenai. Gue mau donah akal, orang para pengirahan. Mereka nabi pengirahan, orang ngarah selingkuh aman, kecegeman, 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 para kiai. Iya, jadi bahasa agama kan gitu. Ono wong nakal lu ora bareng pangeran. Bocah lutur, lutur nakal, mari rasa gelempar kiai. Ibu mending bahaya, lu nak bareng juga bahaya, Pak. Tingkat imane piro, paham ya? Ora usah muni kok ora kene. Mari kudu nakal, gelempar pangeran. Lu mending ono wae, ora muni kiai, Pak. Kena pangeran kan gak bahaya. Orang ono potensi celing. Lakukan kita kan, mari lah grup parti ayo, jadi lagi parti ceru ini. Wah, apa yang berarti? Berarti. Kalau berarti itu jadi terkenal usul. Jadi pencapaian betapa susahnya jadi nabi. Uang kok dari contoh kesalahan. Jadi contoh apa? Kesalahan. Akan kita usir ini ceritakan berarti itu dia usul. Dia murid suika ewu, suami berkabit sambil usul. Suwetan us. Kakwati kudora kasih. Akhirnya suruh di setan turun tangan iblis. Wapun betul sakit. Dari profesor aja iblis, ya saku diwin. Jadi ini walaupun dari iblis betul di suwan dikhu. Nah, kia ini tahajud 10 rokat, saya ini rompulah. Nah, kia ini poso gawet, saya ini poso berbina. Oh ya, rata menang. Kia ini lomba ibadah, gak tau nama? Gak tau nama. Jadi saya takut ini. Cok, gue santri ku ibadah, kok rata kalah gak? Gimana? Ya ini saya tahajud setengah malam, ini tahajud 10 sampai 10. Saya tidak tahu menang. Kuncinya apa sih? Saya cerita, ini juga. Kulau ini juga. Nanti masih ya. Jadi kulau sholat tahajud kosong dari masyarakat kulau tambah malah tahajud. Berposok kulau kesel dari masyarakat kulau tambah posok. Mereka juga kuncinya. Dia juga. Semuanya kuncinya. Dan aku pilih. Dia tidak kuncinya juga. Dan nanti masih ya. Wali nakal. Ini cerita-cerita ini ulama. Sampai percaya kena orang yang kanan cerita. Walau saya ada kira-kira. Saya benar-benar orang-orang yang orang habis. Jelas kalau orang habis. Apa itu? Zino. Ah, gede. Zino juga ada apa? Gede. Mata ini. Cuma gede. Jauh-jauh mata. Masalah ya. Nyambung. Wah, tetap seberingan. Alhasil pilihannya dia berarti itu muslek, kenapa? Muslek, nyambu, mudur. Dijak ini warung rumah-rumah. Muslek tak ada penjajian, bukan muslek tak mau. Barang pun muslek, gak suadar. Orang mulai bisa, yang berguna nakal, di Joko, di Joko, di Joko, di Per. Sing lanang, kok muring-muring di Pate. Jadi, kok muslek? Akhirnya, dosa merkosa, ini ada kasil. Dosa mati, ini ada apa? Mulanya ulama oke banyak yang menentang bahwa dosa terbesar itu mata ini bariku zino bariku mangkut banyak yang menentang diwolak wali porto mereka asal usil muda bunuh karena orang mah coba kecelakaan di jalan itu mayoritas karena faktor nomor mago itu dari niat tidak bunuh saja bisa membunuh karena mungkin karena kesadaran akhirnya nabrak orang. Itu, ini kalau cerita. Akhirnya berarti itu gagal jadi dia. Lah, nah khusus para nabi itu dikorbankan untuk contohnya itu begitu. Tapi dia selamat. Ya, tapi isinya kan harus jadi contoh. Jadi sepanjang sejarah ilayah min kiamah, orang ngenang Nabi Yusuf, itu ya waham mana bang? Iya. Jadi ini dikenang seorang lelaki ganteng, sing digodoh perempuan setengah bayar. Sing dia lu, tapi tetap dikenang wahamana apa?
Tapi apa? Kenapa Nabi Yusuf mendapat derajat yang spesial di mata Allah akhirnya? Setiap wong sing tahu dino, sing tahu nakal, sing tahu ora bener, tetep inspirasi tobaté adalah Nabi Yusuf sing tahu masalah wae ditampa tobaté. Lagu sirrun min asrarillah niku Allah piyambak sing ben. Kabeh semangate wong sing nakal tobat terinspirasi Nabi Adam. Lah yo Nabi Adam sing tahu salah, diusir saka swarga wae itu dadi nang. Akhirnya semua kesalahan Nabi menjadi inspirasi dan panduan bagi mereka yang pernah salah dan ingin coba. Tapi kan berat karena dicontohkan langsung. Yang mana resiko bagi Nabi itu kan dia ngalami langsung, jadi percaya. Misalnya gue ngandani wong sing sabar anak mati. Jadi satu dia anak mati, supaya jadi duros, jadi jaringan dengan akhirat. Kita ada ni ngono enteng, anak Dewi Ramati. Lah Nabi Muhammad kan ada ni ngono. Contohnya, anaknya mati kabeh tenan banget. Kanjeng Nabi putrane mati cilik kabeh kecuali Fatimah dan Prawor. Tapi Nabi kita mengalami tenang. Begitu juga bujuk Judas, Nabi mengalami tenang. Mulai wae Aisyah bujuk murim-murim ya turun yang lawang tenang bujuk pas bujuk murim temantang tenang dan lawang pusing tenang dan Nabi Ibrahim sama jelas tarik-tarik dia itu seneng Sayyidah mereka amat ciri utama bujuk itu nak ayu dan amat itu sopan nak anaknya orang terhormat dia ayu tapi judisnya gak karu gak karuan Siti Sarah kalau judis wah Ibrahim itu seneng yang gajah. Akhirnya beliau katakan, Siti Sarah, Siti Sarah tidak kau Palestin, Siti Hajar tidak kau Budiman. Wedi ngadepi dua judes tetap nama, ngalami. Jadi contoh, orang kan, lagi nanti kita, Khadijah ini pun kabundu. Tapi satu-satunya istri yang lahir no turunan, itu namun kita seperti, tiga ketika beliau wafat, kita sering menganggaran dan menemui Eman Miku, sopo sing suarane karo Khadijah. Mergo panjone Khadijah. Nek kan dina iki gagah cara sakniki mari Quran nyembelih kambing. Aisyah aja lali kanca-kancane to Khadijah. Aisyah gak terima. Kan dina iki dina nang nyebut wong elek tuwa. Padahal mung digenti sing nom rawan to parpane dinten ai. Aisyah. Iki kepengin marmo Aisyah. Kan dina iki mulai gak tau ngelem Khadijah. Gak tau ngelem dinten. Fatimah gendiran protes. Lalu, Haji Nabi ibuku sinyak Tuhan lalu gak bela, kok malah menengah. Jadi, kepengen untuk hatinya Aisyah, kisah mati di tempatin. Akhirnya Aisyah di atas angin, kok jauh bujuh paling ayu. Akhirnya Haji Nabi mari Fatimah, ini lho, dan Fatimah mari orang pukul. Aisyah bin mari gak pukul, dan gak sombong, pandai. Ya, gue panjang juga ayu, ya perawan. Bujuni kanjeng Nabi, paul disenengi kanjeng Nabi, ya gue. Tapi saya menghitung. Ibu gue rohdo untuk Joko. Gue perawan ayu, terima untuk Dugo. Langsung lemah saya, langsung jadi gue ratau ngejak dinner, kok sih? Kalau bicara sulwel, umur 40 tahun. Untuk kanjeng Nabi, pas jakani selawai. Aisyah perawan jarene paling ayu sing motor duduk kanjeng. Nah, ini Fatimah diwaranya ini loh. Nah, dan Aisyah itu mari kanda. Ini ibuku. Berarti cara bukan ibu ini, saya tidak sinem. Fatimah, ini tetap ibuku. Ibuku itu rondo. Untuk Joko. Gue itu perawan jari ayu triwa untuk duduk. Dan itu Aisyah terapa meminta ibu Aisyah. Artinya apa? Nabi juga jadi contoh betapa tidak mudah memainkan keluarga. Kepengen nyana noiki, bukan noiki, cari noiki, bukan. Ya orang apa? Ya sampai ilawa pati, sampai kapun. Dan itu normal dalam sistem bahasa ya, itu nomor nol. Kadang kita itu mau jadi dia, kalau dia keluarga ini dia, ini itu sopan. Sampai sing lanang rawani buanta, nunggu wana ayo, nunggu rawan, nunggu nunggu. Lalu keluar, alhamdulillah. Termasuk kiai yang paling buat yang kepingin.
Ina nang tau sapa to kulo. Kulo dereng nate ngoten nggih bojo kulo kopi nang mboten nor. Nggih tak kene dhewe. Nak teko ya terus teko ya terus bari kulo kopi dhewe iki jan. Kemen ketewa. Kemen apa? Wong beto ana pas waras yo hormat tenan, pas ra waras ngamuk malah lorat. Kulo be anak nggih ngoten, mboten nate ngongkon ngater-ngater lho. Kalau tak dengar berpengiran Gusti, umroh melok ngatur orang sing ngatur tetap jenengan jadi bor. Orang melok melok lagi. Mau jenengan sing pengiran sing tak jawab gini apa? Jenengan. Ya karena kalau banyak syarat, nanti kita akan banyak kecil. Nampun ya. Atau mau anak kan berlebihan. Bayang lo umroh masih sambut bujuk ni. Sebelum bujuknya turun muara, nanti terus digugah mau ngamuk, malah lorot. Tenduru, berbagai kopi ke kopi, bareng rokokan, ujung tangis, mana tu kau ya? Maten kan pun, kalau sana kau repot. Kadang kita pakai standar ideal, istrinya juga bareng ideal, semalam betul bawa duit. Bujurnya bareng ideal, tengok itu nyam, cepure podo meletek. Tengok larang tu kau ya ragu duit. Bayangannya sing lanang dhewe dok ngora ora nyambut dik. Kan demen apa? Kecil. Nah, nabi-nabi dulu enggak gitu, enggak ada target-target ideal. Dalam sistem nomor keluar. Ingat Rasulullah pun apa alih ngalami ngoten. Sampai nanti beliau ku azam bagi Mekat bujune iki nanti. Ini ku ketika nabi merasa bahwa putuhan setelah nabi putuhan, setelah beliau kaya, makmur niku nyongkone bujo-bujo itu hanya Rasulullah sehingga garwa-garwanya ya Rasulullah dulu kita miskin ya mangan roti, dino boten, dino mangan ya boten apa sekarang jenengan putuhan sudah kaya, masa gini-gini saja padahal perasaannya nabi sebagai tokoh dan beliau sadar bahwa ghanimah itu tidak milik pribadi beliau merasa tetap miskin. Ya, ketika melimpah harta dari Mekah dari Khaibar tetap merasa miskin. Akhirnya nanti nanti, ya kita tak turuti tak serta tak turuti sahur bokarat mau. Tapi umat tikunna wasar tikunna tarokan jamila. Tapi kita pekat. Wong gue rabi aku jadi krono dunia. Tapi nak gue rabi aku krono aku ikut Rasul. Yo, aku masih rabi. Meriam ya, bujuni nabi digerak. Ini ya Rasulullah kalau rapi jengan merono rosul kiri lah. Jadi nabi sendiri itu juga gak mudah mengendalikan istri-istri ini, terutama batal kutu tak tahu tema makmu. Masa jane mengendalikan istri zaman kita miskin lebih gampang. Cuma nak marah teman-teman ini banyak. Tapi nak tuh teman-teman dia luwe nawa. Dan itu nabi semua ngalami dan itu tidak masalah, tidak F, itu normal. Sampai tengah ayat ingkun tu natur inal ayat terkunya wajib nata fata alaihina umat tikun nawa tikun nasaroman. Wa ingkun tu natur inal wah wa rasulahu wadar al akhir taf inal wah adal mustinatin ingkun nasir nawa. Adina juga ngalami boleh ni boleh ni. Akhirnya Aisyah kita kau, apa pun mulai sih, tak tahu Rasulullah Rabi aku tahu milah dunia atau milah Rasul saya tersinggung A'alika astasiru ya Rasulullah masa urusan milah jenengan sampai dunia kok pulau butuh musyarah bapak saya putuskan sekarang juga milah jenengan akhirnya Aisyah muni ikhtar tuh kaya Rasulullah itu dia lihat-lihatnya ya ikhtar tuh kaya Rasulullah jaya Nabi kesempatan marah-marah waduh. Dia kasih Nabi marah lah, gatar Nabi malah gelsi, malah gua ahini miskinan, wah amin dengan miskinan, tutup tetap miskinan. Bujum dia tergono, ya tak mau balak lo minta minum pada pelan. Tapi kulo bujuk kulo tetap latih, kulo tuh alhamdulillah tetap latih. Hanya tak latih ya, kulo tuh pola hidup secara pribadi itu ala wong miskin. Dia biasa kulo bawa biasa, ini ngaku standar orang. Mesti kula ulama, di zaman aku juni urak uang. Kula yakin. Tapi harus ada yang berani meraktekkan gitu. Wiling-wilingan. Nah, Nabi juga pernah ngalami begitu. Wiling-wilingan. Bahwa itu pernah ada dalam sejarah. Nomor satu. Dan ini kula cerita, balik cerita.
cerita kenapa Nabi itu tetap lebih utama ketimbang wali. Jadul Qadir tahu ibu itu atau maksiat. Mulai cilik mawon nak Ramadan gak gelem menyusu gara-gara hormat teng bulan Ramadan. Mulai kecil dilindungi itu. Sahur ibu itu muda. Tapi kenapa Ije Abdul Nabi Yusuf sing tahu meh seling mergo meh itu bagian dari proses wali Pak meh ratido ini ada tambahnya ratido ini kena ratido gak tambahin terus bayar meh ratido itu bagian dari proses apa? Wali ini meh ratido perubahan ini terus dikuat hampir dan gak jadi itu bagian dari proses bulat loh hampir dan gak jadi itu bulat kan? Paham ya? Terus gelem. Jadi misalnya ratito kalau sing wedok melayu, ini ku ratito wali. Ora katile mergo sing wedok. Kamu buyu apa? Jadi meh dan mungkin semua segalanya siap. Terus napa? Niku pun ora tau sampean tau ngalami intan mas dadi wali tenan. Ora tau tau tahajud. Lho niku wonten hadise to tenan, asal ratido meh. Kowe syaratnya apa? Lah niku kula crito teng hadis kan tentang ceritane Nabi tiga pemuda Bani Israel sing iso dadi wali mau modal ape nyelingkuhi mitanane wis meh. Ora napa? Itu berdasar ini aku mertua di pengiran orang berkata itu melayu betul. Paham ya? Ini perlu kulatur akan karena sekarang itu banyak kebodohan masal di mana mensyaratkan wali itu harus ideal mulai kecil orangnya ideal juga seakan-akan orang yang pernah salah itu tidak bisa jadi wali itu salah besar Allah bisa angkat siapa saja meskipun punya masa lalu yang buruk karena ya kita cerita-cerita Nabi sendiri kayak Adam itu punya zuriat Nabi Muhammad justru setelah diusir penghuni toh musirin pengeran itu tetap firoh mati jadi pun Nabi Adam pertama turun itu sengjeda hawa dan India wakilah diwalik mengilas jeda dalam budi India terus kepanggil ke Jabal Rahmah mulanya darani Jabal Rahmah mergok kenangan pertama hawa kepanggil dinam saking suwinera ketemu sama-sama merasa asing terus kenalan jenengan sinten kulo hawa jenengan sinten kulo adem terus rangkul-rangkulan meneng diarani tak arofa saling ken nah disebut apa aro arofa sama kata kenal ulang ya disebut apa berhubung itu cerita dua kasmaran Jabal Rahmah dan Igo tawas jolut nak rabi dan gak hasil goblok jadi nanti gue ya elek jadi silsilahnya panjang seputar Adam dengan Tinten Hawa jadi kasmaran meneh hasil dengan Igo tapi itu dua sejoli yang tobat orang dua sejoli yang ngapain mesuk lah saya ini dibuat contoh-contoh uang yang mereka karun karun buku ini Jabal Rahmah itu lalu kalau pas umroh gue jadi mbak kita kau pak gak naik pak mereka tuh pengakal sebetulnya dalam semua hati toka itu Nabi pas umroh itu tidak sampai naik Jabal Rahmah semua riwayat mengatakan intes toka itu waktu-waktu sih gue juga di mana bulu gue jadi mbak tapi tidak sampai naik ke Jabal Rahmah karena Nabi dalam perilaku haji di musim haji di Pulau Terangkan Kulau mulai tanggal 1 Zulkodah sampai sekarang itu sinau bapak. Kulau itu gak ada tradisi. Kalau musim haji ya saya sinau bapak. Semua kita, mulai kitab modern sampai kitab kuno. Mulai dulu, sudah berburu-buru tahun satunya tradisi kalau musim haji itu belajar bernama. Kalau yang ngaji-ngaji mesti tampak. Mesti tampak di kulau, di kawasan kulau dan tampak. Biasa tampak yang aneh-aneh. Nah, saya mau ngalim tampak ya, udah angel, mau ngawam juga aneh. Orang angel tapi tampak aneh apa? Aneh. Terus jadi nak singeloni soko nego yang jujur harum terus singgir yang punya anak buruk mari juga. Jujur harum istilah orang soko mak singgir yang tiga nyantar nopo. Aku kaji kaji India seringane ngeranggol iku. Nak kasi ngeranggol tu ben nopo. Jadi orang sing tak mau nopo. Iya, iya. Misal ngeranggol tu kono juga ngeranggol juta ngeranggol. Wajar wang apa-apa, tak kau itu aneh-aneh.
kejadiannya nak wong kepegatan tapi rapi dengan itu enggak jabal rohmah. Iya, bukan itu. Kalau dia iya, aku ada mana ada, nopo? Kalau terang aku ni, nabi niku ngendikan hulu ani mana dikasih. Caraku haji ku nol. Tapi dalam tarah yang disepakati ulama, nabi namun sempat haji sebentar. Niku hajatul wada. Karena tahun 6, tahun 7 Hijriah niku lah tiga umroh, umroh di kodoh. Tahun mau niku kodoh, terus ya akhirnya tahun semua niku wana hajat di luar. Tahun ke-10, Haji Nabi wafat dan mati. Dan itu pas dan haji wajah, ini wana tenang. Kanjeng Nabi selalu menghindari perilaku yang rawan disangka wajib. Eleng-eleng, yang rawan disangka. Misalnya begini, kebiasaannya haji itu kan tiga, ini juga dikot, tamat, toh, kira, haji paling ideal, ini juga dikot, ini ku haji penuh sempurna, kemudian setelah total berum, umrah. Kedua, kebiasaannya tamat, toh, yaitu umrah dulu selesai, baru nopo, ketika nakalan, kiron, dirotol, kiron, mana nopo, kiron. Lah itu nabi supaya tiga kaya kan tidak mungkin nabi dalam haji satu kali kemudian menelurkan tiga kaya dia wong beliau yo awake mung sitok. Akhirnya apa? Ketika nabi teng ngene Mina niku wonten beberapa peristiwa. Misalnya sauda kuwi ku gendut nak mlaku lambat wis kena har mulai saiki. Akhirnya diterangkan orang, kalau awal nafar itu mulai iki, orang kudu ngendani iki. Misalnya, setelah wukuf di Arafah, asal wis masuk in isotul laili, sudah boleh tawaf ifadah. Jadi min nisfil laili, lailatan nahri. Sudah itu. Bada nisfil laili wongko Arafah, wis oleh tengguni Muzdalifah. Dihitung, ambil ulama dihitung. Ternyata Nabi itu supaya tiga-tiganya dipraktekno. Ada orang yang disuruh. Misalnya, saudah gue ngene, Aisyah gue ngene. Sehingga ngendikane Aisyah ketika ngelewatkan haji. Famin naman ahal labil haji. Wamin naman ahal labil omroh di rumah haji. Wamin naman ahal lajamina. Ini disebut haji nabogi. Begitu juga menyangkut nafar awal, nafar sani juga begitu. Begitu juga masalah tawaf ifadah. Ini penting kolaborasi. Nah, sing dikenang Aisyah itu tunggal. Ini menjadi peringatan. Kali Nabi bareng sakit haji itu tetap semua. Suatu saat Nabi itu tetap semua, kita ceria, bagus sakit menguasai Mekah lagi. Ka'bah sudah bersih dari berhala-berhala, Nabi musuh seneng sekali. Saat ini pun Nabi membuka. Lebuhaga jika tuli bilang saat wonten tiang membatuli nabi. Walhasil nabi sholat dakhilal kabah, sholat di dalam apa? Ketika nabi keluar umurun selalu, umurun susah, khabisan masih susah umurun. Aisyah tanya, ya Rasulullah kok ketika engkau berangkat kelihatan ceria, tapi setelah keluar dari kabah kok malah kelihatan umurun. Kalau nabi dengan ngeluh, ini benar-benar tersin dari peringatan. Dan orang yang membuka bayi rasok ini. Kaji Nabi melu, ini saya punya sanadnya sok aja. Semua ahli hadis sepakat, cara riwayatnya persis seperti yang saya katakan. Ya Isa, wajib Tuhan nyelamat. Aku itu melu, Isa. Cik seneng ya, mau aku ditegir, mau gak sempat membuka bayi. Wajib Tuhan nyelamat, aku seneng, mau mau orang membuka bayi. Kenapa ya Rasulullah? Saya takut ini dianggap perlu oleh umatku dan umatku menjadi repot gara-gara bersahabat masuk gara-gara hadis Aisyah ini menjadi legenda, menjadi hukum wilayah kiamat. Nak syarat itu orang kudu melebu Ka'bah mereka nanti melebu Ka'bah malah ngeluh lumpama Aisyah gak jumpa per gak ngumumno mesti itu dianggap hukum mereka kudu ini mana sikapku. Apa yang malah kau ibar haji, itu sudah dirukun, sudah diwajib. Berhubung Nabi
bar mlebu Ka'bah terus di cancel di revisi. Aku seneng mau merasih dong mlebu. Mergo kuatin kok umatku nganggo wajib terus memaksakan mlebu. Iku lho berarti. Mana kalau pesan gitu, nanti ulama-ulama. Oh, cukuman ngakoni opo-opo berlebihan. Sing ulama lho, nanti kalau ulama itu lakon apa sholat arba'in. Nanti ulama itu seharusnya nakal tidak sistem, pun ngajar dulu. Untuk menjaga yang sunat itu biar tidak menjadi wajib. Sing ulama lho, kalau balik ini malah, sing rasa ulama. Nah, ulama itu merasa dulu ulama, bang. Ini penting kalau aturakan. Coba sekarang, haji itu menjadi sulit. Karena orang itu dicekok yang karena rukun dan wajib itu akan sama-sama berubah. Padahal haji itu kan gampang. Rukunnya itu hanya lima. Pasti malah mau apa? Ikhram. Ikhram saja, bukan minal mikot. Ikhram saja yang rukun. Ikhram. Wukuf di Arafah. Ini walau lagu kan. Terus, tawaf, nopo, ifal. Hanya Tuhan Ipado. Ya. Wadah dan udung tidak termasuk rukun. Terus, sa'i. Terus yang al-hal kuat taksir, itu jenisnya bukan rukun, tapi tahalul, jenisnya memulai apa? Tahalul. Ini yang rukun. Liane ini wajib, misalnya ikhram minal mikot. Nah minal mikot itu wajib, jadi misalnya orang kok cara mikotnya salah, itu bisa nyusbah rubit. Paham ya? Cuma uang kan di, ngomongannya wajib apa? Komunas diterang dong. Nah, orang kau Medina yang berali, nak koliki pusing, sing ngambil haji pusing, meskipun pusingnya jamaah haji memang barokah bagi kabijian itu jelas. Jadi ini memang itu masalah gitu. Sebetulnya itu gampang sekali. Wong yang rukun itu hanya ikhram saja. Lah yang minal mikot itu masalah wah. Padahal yang haji rukun wajib dibedakno. Nah rukun lain baru tidak, nggak bisa ditawar. Nah wajib jadi baru tidak. Jadi kemana nak orang awam haji rawan salah. Betul sama sih nggak. Kalah gampang bayar lah bom. Akhirnya banyak pang lima urutan lah bom. Kalau nggak bisa juga. Mana dari kaca keluar nanti kita yang muka. Kerja mau apa cepat juga. Jadi pang jam mau apa? Panitia dong. Ini bisa juga tenan modal jadi apa? Pang lima apa? Ini perlu keluar aku. Jika Nabi itu hadiah bisa. Nah sekarang menjadi polemik ulama seluruh dunia ini sudah mulai 2000-an. Itu masalah konkret. Ini keluar terang di mumpung musim haji. Ketika musim haji, ini wajah adalah haji. Itu harus tahu. Tapi Aisyah tersiksa. Biasanya haji standarnya kan gini. Ketika haji itu gak sukses, harus tahal lagi amalin umroh. Lalu ini dia, Aisyah. Terus dari kanji Nabi, yowes. If'ali ma'ayab alul haju, goyo an-naki lataku ibilte. Yowes ibadah haji, yowes lakoni, goyo ukurnya ngarupakate. Cuma itu raulah itu, raulah tawak nombong, bilte. Gowong khed, raulah nombong, tawak. Riyen kajing Nabi sakit instruksi, kafe sahabat pengenteni. Rata-rata kan kan mau 6 dino tadi, rata-rata kan itu namun dino. Sahabat ngenteni wangsul teng Madinah, ngenteni ngantos 6 dino. Dari jadwal semula, mereka ngenteni Aisyah sakit. Sakit no? Sakit toa, ngenteni suci. Lah sama ini ulama-ulama seluruh dunia itu berpolemik. Sekarang banyak hajah-hajah itu dalam hajah. Untuk menghindari datang bulan pas haji, minum obat. Jika ada jaminan pas musim haji, kita langsung sempurna. Ya, termasuk ngapain apa? Tolak. Lalu menjadi polemik ilmiah, bagaimana rukunnya pakai obat, sing linggi to'il, hei. Ulama seluruh dunia tidak apa-apa. Sekarang masalah lagi, gimana nak wayai tawaf ibadah ternyata mau ikut ruhat tenang saya ini bumi nak apa yang ngetahin ini telah kloternya mulai atau ditinggal dan itu pulau itu alhamdulillah ulama-ulama yang sekarang itu termasuk ulama tenang maksudnya kata saya Muhammad Alawi kata singarang ya anak utar ini ku mulai akan bahkan ya anak utar ini yang
kalau dari saya itu sekitar 5 generasi dalam ibu lo. Jadi orang tenang ini, singalir-ngalir, singalir. Geng-geng pola ini selesai. Paling tidak kita tahu lah kalau ini. Tengi anak tenggiri berhaji. Cara yang mungkin di anak saya itu kan sekarang, sekitar 1.300 sampai 1.000 pinter. Bagi baru generasi kemarin, misalnya anak pulau, si Nengon, Bersuber, Bapak, terus bermaksud, Terman. Ini pun menulisnya sekarangnya, saya tapi bakal itu. Ini zaman itu pun ngendikan. Wal ahwat, antukol lidal mar'ah, ar-rohya bisihati rohafil khair, kubayla rohiyya. Sebaiknya orang-orang yang ditebir di era sekarang daripada ditinggal konco atau memaksakan tawaf setelah jantung ma'al kurumah tapi dengan jaminan ada mutawi di masjid tentu ada jaminan suara yang sotake larang sekolah jaminan gak juga berarti nopo masjid tapi ma'al kurumah dan di haji itu haram dan sah itu bisa barang ini segini bapak maksudnya sah tapi nopo sah tapi berubit dan maksudullah, ngerti dong maksudullah ini. Kadang perempuan-perempuan yang mau haji itu menjadi tidak pede atau menjadi tidak cuma haji takut ada rukun yang menjadi problemnya dia, paham ya? Karena takut head di saat melakukan rukun itu, paham ya? Lalu seorang ulama harus berani menjelaskan biar ada solusi bagi perempuan yang ngomong ojo kok malah terus ditentang iku biaya apa head kok disahkan Allah. Lah nak diwale, uang kepengen kaji kok problemnya set-set tuh gawane banati Adam, kemudian dianggap nopo problem. Zaman itu Aisyah yang mentakok kalian Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti set? Jawab kaji Nabi, ya Aisyah itu seon kata bahwa ala banati Adam, hatiku terdiri banati Adam. Sehingga kalau ulama berani menjawab dan menjelaskan cara terbuka, biar masalahnya jelas, sehingga orang-orang yang head atau yang berbuat menjadi head di saat haji itu punya solusinya apa intikal mazhab apa pakai obat tadi jika ada jaminan pas proses rukun keadaannya nopo gini kita santri-santri kita membantu membantu masyarakat haji kulo membantu sinau terus tapi kulo dari haji di dari nggak pengen mengaji nabi haji haji baca umur sudah lu. Jadi nak kulo alat kaji nabi kaji dia ngendai umur sudah lu nak kepengen anut kaki kote umur kau raklar kaji gua rak kepengen gua alat tapi kulo darah ini raklar tempoh nggak betul ya soalnya ada anut teman nanti dia sama jalan dia anut kulo mengamankan paham nih kaji nak kaji langsung dan aku rasa kaji paham mungkin lo dinam tapi ini jadi pelajaran begitu juga menyangkut Sauron. Andai kan semua ulama tiap mampu langsung haji, nanti masyarakat mengira wajibnya haji itu fauron. Padahal kan banyak orang sebetulnya mampu, tapi anaknya masih pendidikan atau punya ibu yang betul, ngurus ibu yang jidil. Sehingga ulama itu harus ada yang meskipun mampu, haji ini mengungkuk, bentuk dibukti, nak wajibnya haji, gak fauron, gak lah. Tapi juga orang merdek di manjuri, yang buatan-buatan ini ngiling-ngilingan. Wiling-wilingan secara hukum. Nah ini kalau terangkan penting, karena orang sekarang itu memaksa. Misalnya memaksa mengambil haji raswar. Haji Nabi ini maksudnya, Sayyidina Umar orangnya dempal kuat. Luar mengambil haji raswar menangan. Misalnya haji Nabi disini, ya Umar, innaka rojirin kawir, itu orang kuat, nak ngomong-ngomongnya orang ngomong, cuman ngambil. Wih, ditambah yang ngambil juga ini. Wakilnya Sayyidina Umar, semenjak itu aku nak haji atau ngaku haji aswad kau abduh belum jauh terus lewat teman terus berjamu kanjung gara-gara ngamuk yang kanjung Nabi Sayyidina Umar jadi hukum nak ngaku haji aswad orang wajib jadi kamu ini kanjung Nabi pas musim haji itu gelap-gelap itu ngendikan terus dan antara nanti itu ngendikanmu bejelas misalnya Nabi tiap tawaf ngaku haji aswad lumpama Nabi ra ngendikan mesti dianggap syarat sae to waktu tu ngambung ajar aswa ning dadi Nabi warani ngono. Dekne tetep kudu nunjukno nak sunat, akhire ngambung. Tapi dekne kudu nunjukno nak ora wajib kudu ngendikan ora wajib.
satu lari angel, ya lorong tenan. Sing enak wong Madura apa wong Dinti sing becik ngambung berapa hari boleh repot. Wong Dewa itu nang Mekah mesti mumpak. Kula wingi Madura ditawani $10, 10 real iso ngambung napa? Wah, ora bang ngambung, suwah mah. Jadi ora ngambung yo ora ana. Eh wis parah. Kok kok wis ora ngira. Ngambung ate aswat kok napa? Bayar. Iki ra iso ngomong. Nek tak kandani. Tak berarti ruwet. Ruwet mulai dijejak, mulai dijejak ruwet. Jadi singkong malah bujangal. Saya kita terima modal monoa enteng, monoa. Jadi Nabi itu harus selalu menjelaskan. Beliau melakukan sesuatu menunjuk nonan ibu sunat misalnya, atau wajib atau rukun. Tapi beliau harus menjelaskan. Sehingga beliau itu ngambung lajar aswad. Tapi juga nih Sayyidina Umar ketika memaksakan ngambung, monoa. Itu perlu kolator. Nah, betul-betul akhirnya kita mengira semua yang pernah dilakukan Nabi pasti wajib atau rukun. Dan itu bahaya. Bahaya sekali. Karena nanti menjadi berat. Menjadi apa? Berat. Coba sekarang, sunatnya haji itu berapa? Mulai tawaf kudum. Baru tawaf kudum di sholat no sunat, taro katahi tawaf. Jika ini mau ditambahin, langsung nat sholat kolpar makom Ibrahim. Wa insan dua ikhdal mutajab, wa ikhdal hijri, wa ikhdal unil yamani, posing, kenapa? Mungkinnya dungu, mungkinnya sholat, mungkinnya rukun. Kau menadikan, ngendikan terus, itu akan dikira itu wajib semua. Dan itu pasti berat. Sehingga termasuk peristiwa paling disaksikan orang banyak, Nabi ini ngendikannya Aisyah, sama ceria. Tapi justru beliau tersiksa, seharusnya masuk kajar. Beliau keluar. Ngendikan dengan Aisyah, ya Aisyah wajib Tuhan nilam adhul. Aku senang ngomong mau kan kamu Tuhan. Kenapa ya Rasulullah? Karena saya takut itu dikira bagian dari mana itu lehat. Ini hebat ya kan. Tapi ini hukum-hukum macam ini hilang. Mereka kusuk-kusuk senang mengalami itiba Rasulullah, itiba Rasulullah. Itiba apa? Ketika terlalu berat bagi umat itu itiba apa? Sama tak cerita ni. Kan kita bila sangking Arafah, Muharram, Muzdalifah, Muharram ini, buat nanti solat penuh, mesti dijama, mesti nawa. Ini mesti di nomor yang bantah. Mereka jamaah korsor itu bin nafsir Quran. Ini ku in khiftum ayyab tinakumul ladina nawa kafar. Kanjeng Nabi oleh korsor dan Quran itu kan in khiftum wa idza darabtum nikwan fali ta'rifum junakun kan antak suruh na sholat apa catatannya ini khiptum ayyak dinakum lalina apa? Wa mulai ngosor jamaah sholat itu ketika takut serangan musuh padahal ketika haji warga ini pun benten-benten serangan apa? Musuh ya Rasulullah ini kan sudah aman kenapa tetap jamaah ngosor? Tapi kan Nabi itu ini ada di jamaah itu sebuah pengiran. Pengiran itu senang, nah dia di tombok. Nanti di tombok, senangannya ngosor jamaah. Ya dia sudah di tombok. Nanti aku kelola ya ratau, sholat penuh, mumpung rumah. Tapi tetap mau kusuh-kusuh, jadi galgo, sholat dua orang nukat, jadi gak nama. Galgo. Jadi ulama-ulama, orang uang kok ragu ini ngosor, harus dipaksa mau ngosor. Lu ini kan nak kajik Nabi, mengkosor. So. Yang penting gak jauh uang Islam nyaran. Ngasar di jamak be maghrib. Kurang di pula balik ketemu rombongan ngasar di jamak be napa? Maghrib. Jadi bareng wis sampe subuh, subuh jalan terus wae dari di jamak be napa? Waktu mata nopo. Lah ana pancen oleh si kotor tenan ya enak tenan, maghrib di setengah. Subuh sarokah? Sarokah. Enggak tidak beliau aneh-aneh wae mungkin di jamaah itu mau berubur tak pakai biasa maghrib deh bisa padahal umatnya kepingine ku ya maghrib bisa subuh itu tahu kan lucet loh jadi nak turun tangis tengah waktu atuh langsung kerja nilalah rawon riwayat kaji nabi jamaah nopo subuh ya kok rawon ulama sing mau akal darane oleh ya rawon nilalah nganti tak nih paham artinya begini ini gua balik-balik. Kalau ulama-ulama masih biasa mengkosor maghrib dengan isya
Isa, jamaah kosor ya. Dan dulu dengan asar, anak-anak kita, meskipun tidak sealim kita, akan tahu nak jemin jamaah ilmu dulu asar dan maghrib Isa. Tapi kalau nanti kita sudah tidak melakukan ini, nanti lama-lama itu mereka mau menduga-duga dan itu malah bahaya. Akhirnya tidak ada sunnah tamu, ya tidak ada sunnah yang menjadi kenangan, yang menjadi legenda. Ini perlu peraturan, perlu haji-haji saat ini itu memaksakan semua. Dungo Nisi, Ismail, Dungo. Mereka dinasti ketikan dengan Umar, ya Umar, kamu boleh mencium Hajar Aswad atau kamu tidak menyakiti orang lain. Kalau Tuti Wairo, kamu jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak, ya dari jauh. Asaro Giyadi. Ini perlu peraturan, mungkin itu wow. Mampu Hajar Aswad itu berharu melihat pengiran. Wong sing ngabung Hajar Aswad sebenarnya akhirat disung dari Hajar Aswad melibu suargo. Ya banyak Hajar Aswad yang tani sing ngabung melibu suargo, tapi sing gue jotos ngomong tani gue melibu rokok. Padahal gue ngabung jotos wong lima ngabungnya pisan, berarti seksi rokok lima, seksi suargo sih. Bisa. Tapi kan Hajar Aswad sebenarnya takoi. Bila wong dolem, wong soleh, mesti jawabnya bila wong soleh. Ciri sama dolem mau gue jotos uang, mesti jawabannya apa? Padahal mau ngabung Hajar Aswad lewat nopo. Ya, ini perlu keluar terhadap. Jadi Nabi Tiamba zaman Sugeng ngendikan urusan ini mana sikap. Itu ngendikannya diulang-ulang karena takut ada yang dilakukan Nabi. Nanti takut dia kepakem. Akhirnya Nabi menyuruh orang lain yang tidak seperti Nabi. Tapi yuk diam, ring Nabi. Ada misalnya Samin Arafah. Di sunat mau nginep di Arafah, nginep pula di sunat. Pikiran lu mesti sunyi. Jadi nak mulai tanggal koma Arafah ngantos Lailatan Nahri. Ono sahabat jadi kongkon. Terus bisa hilang berangkat nih gue Musdalifah. Jika jadi hukum minum dengan Arafah itu rasul tidak diulai cukup lah berutang. Akhirnya jadi hukum cukup lah berutang. Lalu mau nabi orang Mesir wong wong. Ayo nado berangkat nado berangkat mesti jadi hukum. Minum dengan Arafah kudu sunyi. Mergo minum penabi tak sok abate yo. Ibu hebatnya Rasulullah. Jadi malam itu juga banyak yang sudah diubahi. Ayo orang di pengen misal ya orang yang menemukan misal kawan dan yang terus orang Mekah itu macam-macam. Ini perlu peraturan biar jelas. Jadi selama ini banyak buku-buku yang beredar haji Rasulullah terus mengira bahwa semua yang dilakukan Nabi itu kemudian menjadi rukun dalam haji. Yang tidak diketahui adalah Nabi itu melakukan satu dari tiang-tiang haji tapi menyuruh orang lain mempraktekkan yang lain sehingga varian atau aneka kaidah dalam haji tetap banyak. Jadi dikenangi oleh ulama wonten haji ifrad, wonten haji tamattu, wonten haji nopo sehingga dan itu menjadi hukum yang disepakati ulama seluruh dunia. Padahal tentu Nabi yang haji sekali tentu kan nggak bisa mempraktekkan ketiga-tiga. Paham ya, terus nama buku-buku yang haji Nabi, niru haji Nabi. Ini provokatif nih. Sawangannya Islami tapi apa? Karena nanti orang itu dipaksa untuk memaksakan satu apa kayak ini. Paham ya, ini kalau bulan baru itu mesti ini bahaya betul. Kalau sampai yang tidak wajib dia berwajib itu ngerti. Orang maksa lain yang jabal rahmah. Mereka niru Nabi aja, biasanya. Jadi orang tuku dia, orang tuku membuat semen, cuma Nabi Adam menaruh semen. Pak, tuku ini Nabi Adam bisa ketemblah, tuku ini gawe ngapa-apa. Mampu semen, orang cete barang, maksudnya Nabi Adam menaruh duduk barang, menaruh cete. Orang-orang. Orang-orang saya ini wadahan, karena Nabi Adam kok nyekeli tuku itu, tuku ini sampai Nabi Adam di sini, kira-kira. Tidak, tidak. Nabi Adam berarti orang marah, kalau tuku ini betulnya. Paham ini, kalau terus akan ini. Terus ini bukan ini. Istaghfiri li zambiki innaki kunti minal khotihi. Yusufu a'rid an hadha wa staghfiri li zambiki innaki kunti minal khotihi. Studio, falam asemen
Fala macamet mengus masane krungu sapa Julekho bimakrihinna kelawan oleh nyalahno nisa ulmadina utawi oleh ngrasani nisa ulmadina ribatihinna tegese kunjingane nisa ulmadina laha maring Julekho arsalat mengkongongkan sapa Julekho ilaihinna maring nisa ulmadina wa'adadat lan nyediakno sapa Julekho a'adat tegese nyediakno sapa Julekho lahunna maring nisa ulmadina niswatin ulmadina mutakaan ing siji makanan to aman tegese pakanan yuk tau kang den putus sapa to am bisik ini klan beso lir itika krono lunggur santai ing dahun nalikane to am bawa te to am iba alu truju iku buah apel wa atatan maringi sapa Julekho atot tegese maringi sapa Julekho kula wakidate ing saben-saben siji minuna sanging nisa sikinan ing siji beso wa kola kang usap sapa Julekho yusuf pamaring yusuf pukrus alih binda fokus mutiwa siro alih inna yang atasnya bisa kalau maru ayna mongko semangtani ningali sopo nisa gue Yusuf akbarna mongko kaget moco takbir sopo nisa gue Yusuf agamna tegesi nganggep heboh sopo nisa gue Yusuf wakot tak nalan podo muto sopo nisa ayat ya una ing tangan-tangan ini nisa bisa kagen bulan piro-piro besu lam yasurna orang rata sopo nisa bil alam iklan lo lisu huli kol bihinna krono sibu ya dini nisa di Yusuf baklah Yusuf waktu nalang ngucap sopon isa hasya Allah tuh mau suci Allah dan dia kali berhasil nalang kemarin Allah maha jawrah nota ini Yusuf iku bacaran iku mendusur inha jawrah nota Yusuf iku ilama lagung karim kecuali malaikat sing ganteng lima krono perkara hawa ukang mengkoto mahu Yusuf minal khasani sanging kegantengan atau minal khusni sanging kegantengan ala dirupani khusni khasan ini sim sifat musyafiat nah khusni mas dari layak unukang orang-orang pelagi ku adat dan jadi adat finna sama di yang dalam menusok atau yang dalam habisat al-basari ya tinggal sukses menusok besok ini tetap di dalam ketak sokai anak usak nanti Yusuf ya jembaring Yusuf ke Yusuf satra khasannya yang separuh ini ganteng jadi umsak dunia itu gantengnya separuh juga Yusuf separuh juga di umsak saya lihat dengan separuh juga di umsak kalau sekutuman di rumpesek rambut kriting semacam Pak, bunyi rokok. Kolat matur sopo imroatul aziz Julekho. Lama rohat mantan ngerti sopo Julekho main perkara kalah kang tumi dua kumadina klanis lah. Pada ibu nama kote mukon mukon kafe saya jaruba. Iki perkara ala diupane perkara luntun nani kang nyala mati rokok ini itu tiang dalam lagi. Sihuk tiang dalam senengnya iki lah. Lagi, saya nunjuk dia mari udure cinta Julekho. Walau patro waktu ulang teman-teman ngeriki Yusuf yang Yusuf ini Yusuf anak diri sani awak diri ini Yusuf pas tak soma mengkomong sopa Yusuf yang tanah hati si mok sopa Yusuf walau ilam yang kalna nikahnya orang ngakor diri sopa Yusuf main perkara amu tukang perintah yang tunggu Yusuf di iklan mah lahir dana naik ini bakal jen penjara sopa Yusuf walau aku nana yang tinggal sopa Yusuf bina soliin setengah sayang yang tinggi makabe ayu dalili nanti sisi makabe pakul nama kongkap sopa niswa lagu maring Yusuf atik maulah saka atik nurut sira maulah saka ing bendoro wajar sira ya ini kini kalau kita terus Nabi Yusuf Nabi Denas dua orang ngomong wesok-wesok kan wini kan ngenyak Zuleh kok upiye kong wayu nengono kok duyan buddha kok bayangan ini buddha yuk reteng mireng welek Zuleh kok dur duyan gak terima jadi dirasani duyan tanpa buddha akhirnya menghidup di tengah bayar yang mencari dan tinggalkan itu apa jika ada makanan yang butuh dikupas dengan besok bareng roh Yusuf, wakot tak ada apa? Ya itu lah, dari juga ya kok kue kesem-sem roh di sana, aku kumpul beli beli akhirnya ini wawah, yang terus mengerti rasan-rasanan di juga ya kok aku harus rasanya di bimbingan di ruang padan wah Nabi Yusuf terungu langsung meriang mati Nabi bisa jadi Nabi akhirnya Nabi Yusuf itu ngurusin nak ngurusin di penjara dari penjara itu politik, ini perlu terang politik mulai dikit hukum nak Yusuf itu di penjara itu yang untung Julekho secara politik mergo wau kan pun diceritakan dari Julekho pada yang lain uang yang kepengen nyelingkuhi bojone apinya rakyat di penjara sehingga ketika Yusuf di penjara membuktikan nak Yusuf sing salah mergo dihukum mesti sing tapi Yusuf senang dene dihukum secara zalim tapi senang dene wong saleh sing penting ora dadi guru kang guru setengah-setengah jadi guru ibadah Nabi Yusuf
Sulit kok ya untung mergosing dukung berarti salah. Secara politik, dianggap apa? Salah. Yusuf ya untung merobis sijlu ahabu ilaiya mimma yadunani ilaih. Timbang pulau jadi pemuas nafsu di tengah bayar orang gendenan. Atau dibun. Ya. Kitfir sebagai raja, sebagai panopo menteri ya untung. Kesane keluarganya suci. Sing nakal, buddha. Buddha. Dari umum sirun min asrorillah. Yes, ini ku termasuk sirri, sirun min asrorillah. Lata penjara niku akhirnya kepanggil kalian dua pemuda sing manggil datuk awal cerita Yusuf dari Rojo. Kalau kalian malin, walhasil di penjara ini ada dua sisi. Sisi pertama boleh keuntung karena bisa mengesankan secara politik bahwa Yusuf yang salah. Bukti ini dihukum penuh. Yusuf sebagai wong soleh tenang. Mergo dengan di penjara, ini artinya ras sebagai pemuas nopo nafsu. Orang itu jadi kiku. Lah lewat penjara niki ternyata wonten dua pemuda sing mantan pelayane raja. Meniki kula terangaken, Kitfir itu hanya menteri. Mungkin sing raja, tuan raja ini jenenge Royan bin Musa. Niku nanti sing akhire ngakoni Yusuf ngangkat dadi raja. Terus niki Yusuf niku sangka dijogo digedhingi dulure dibuak teng sumur. Lepas contoh itu coba setengah bayar urusan sek lu lagi ambukan dicoba di penuh di penjara disini disebut ahdomuna tibalaan al-ambiya sumal ulama sumal ladina ya lunaru sumal ladina nopo ya lunaru. Jadi wong paling diuji secara ekstrim itu pasti para nopo nah jadi penjaringan gak salah paham. Jadi meskipun si Abdul Qadir itu ideal karena tidak pernah mati ya Abu Yazid al-Bustami, tapi kedekatannya tetap dekat Nabi karena Nabi dikorbankan sebagai person dan menjadi bacaan panduan ilayahwin bagaimana ini ngerti secara kasaran umpama Nabi kabeh kayak si Abdul Qadir misalnya Abdul Qadir Nabi misalnya Abdul Qadir misalnya Nabi Abu Yazid Abu Tomi Nabi itu manusia kandungan repotnya dasar itu di orang soleh mulai cuman poso orang tahu rasulat, orang tahu lah poso nanti maka kudung jadi syarat orang soleh dia repotnya berhubung Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Adam tahu salah, tahu kiri sama ini jadi orang soleh kan beda ah, mana orang biasa, Nabi tahu apa? Ini penting ya, sehingga kejadian yang dialami sinten Nabi Yusuf itu tetap menjadi panduan spiritual, spirit, semangat kan itu yang sing bangkit dari keterpurukan. Begitu juga Nabi Adam. Kesalahan Nabi Adam juga jadi contoh kebangkitan dari keterpurukan. Dan saya sampean nakun Nabi Muhammad sekaligus ini kula nyontokno beberapa ahkam fikih saja yang tidak sensitif. Yang masalah ahkam nopo fikih. Nabi nanti sholat dulu kali rokaat. Ya namun kali rokaat terus salam. Masuk. Sahabat nakal-nakal pun. Wah, tetap ini nakal masuk. Ini juga patang rokaat kesukaan ini. Ini ngomong, buatan pas ngomong. Jadi sahabat yang nakal-nakal ya pikirannya, wah ini masuk dulu patang rokaat. Saya ini rubah dari sini kok. Orang lumur, menengahnya cocok ngomong. Barang Nabi badai guntur, pun badai itu pintu masjid. Dunia dan itu suapet di orang kotor, orang rapati di Tuhan ya terus lagi suapet tapi orang papan atas ya Rasulullah aku siwati sholat amnan kita ini sholat model kosor, mau panjang jaringan kali mau panjang sholat dulu, tadi ini modelnya tamu kali apa? Kok gak asli? Wah, kali Nabi putar balik dan tanya ahad pun maka lalu dunia apa tutup yang dikatakan dunia itu? Jadi Abu Bakar yang tengah-tengah suatu papa nasab iya ya Rasulullah Nabi takbir malik mau nambah ya rokaat nanti pukih-pukih ya pusing tenang itu Nabi ngomongannya bulat balik tak kok bareng bantah-bantah terus Nabi jauh ma'ana li ansa walakin unas sali asunna kalau apa lagi aku itu rasau lali tapi dibaringi lali li asunna ma'ana ansa walakin unak saliyah sunnah
hakikote aku Nabi ra tau lali, tapi dibaiki lali dan jadi sunnah. Nah, ono wong lali salat rong rakaat iku gak usah baleni kok pertama, cukup nambahi. Begitu kita kodok subuh gak elek, sholat subuh gak ada tulis sampai gak elek, tapi Nabi yang tahu kodok. Jadi, barang turun jam telur, jam turun, kewaya perang, ya bila ikhlak lana oleh itu, sing Joko yang murah sekali subuh ada. Dalam, ya ya Rasulullah, barang Joko, bila dia betul, wangi-wangi pun digugat terngingin, berdua panas. Jadi Nabi dia tahu kodok, mulai tadi rakyat yang kodok, ya lu Nabi dia. Tapi bisa menjaga dan nafsu. Lalu kita tenang. Bersama ngerti bahwa tidak ideal itu juga terjadi pada Rasulullah SAW. Ayo baca nanti nanggol. Ya pun, akhirnya ya sudah bila saya ini gue yakin di rumah Rasulullah. Mulai dari rumah Mekah, senang dan Mekah tetap di rumah Adam, ya tetap nanggol. Jadi nanti ini berapa? Malah yang lucu itu nanti nanti badai ngimami untuk imaman balik dan balik badai itu balik-balik dalam keadaan basah ya nanti kita tenang mawar ke terang aku mau junuk berkumpul bujuku lahir ngadus ke ngimami ku malahnya balik adus lagi ke ngimami akhirnya ketika kamu namun membandima wajib adus dan cara Nabi menengahnya malah busak-busak orang hukum ya aku rasa ini namun jima itu wajib adus. Iku ngorbano Nabi lali terus tampil di depan umum nak adus. Lho cara Nabi ranrang nang depan adus jago adus biasa. Paham ya? Jago adus napa? Jadi semua hal-hal sing ketoke jorok dibakar sekalipun iku kabeh Nabi tau ngalami. Ben dadi sunnah ma kuntu anta walakin unakta wa begitu juga kata yang dialami Fatimah, Aisyah. Begitu dia tidak ada ideal-ideal gitu. Walakin angka nopo li asum ya. Terus malih wonten peristiwa hukum malih misalnya kata tenggene bab haji wonten tiang ya Rasulullah kula balang jumroh sederenge keblaan ahlika sederenge kula khalku jadi kita muni ya Rasulullah kula khalku sederenge barang jumroh diulah wali, sampai ada empat pertanyaan, tiga pertanyaan diulah wali dari kandil Nabi if'al walahar, terserah popo, if'al walahar fama su'ila min se'in kuddima wala ukiro illa kola if'al walahar sehingga tengkau haji yang wajib tertentu namun ikhram ini ku kudilu medisi terus mu'udawil arkan kata sukuh kudilu medisi ini pun lian ini ku ada masalah yang bisa selang-seling kata masalah sa'i, kalian telah dibatuh masalah romyu, kalian hal-hal ku bisa selang-seling ini perlu mengaturakan mereka tadi kini mutre ketika Rasulullah, persis Rasulullah Rasulullah itu mau persis, ini ku tetap nyuruh sahabat supaya ada varian cara lain untuk ibadah ini wawwe, kuncinya tunggal haji itu dengan 3 LDI yang diperlukan tamat itu iya padahal kajian Nabi namun haji sepin artinya ada sohabat lewat panduan Nabi yang akan meraktek no tamat itu atau yang akan meraktek no nama iya nah Nabi Jambak hanya bisa meraktekkan satu karena Nabi orangnya tamat ini ku wonten yang akan meraktek no tamat itu wonten yang akan meraktek no nama iya dan sebagainya begitu juga caranya bahwa kasus Fat Aisyah ngalami pas wayang telah nopo wonten sing ngalami nafar awal dan juga binti juga wonten sing ngalami jadi sekarang orang kan memaksakan sini-sini kemudian ini Rasulullah persis Rasulullah Rasulullah dia mbak itu punya beberapa kali iya dan aku ini Rasulullah persis aku kayak penjajal sholat zuhur lari jarak ngosok lali itu nopo ya dan akhirnya tahu lali berarti rah persis Rasulullah Rasulullah tahu lali tahu bantah-bantahan barang paham ya? Jadi Rasulullah ini nanti lalu sholat duhur ini nanti kau tersyukur sehingga jadi sunnah nak kodok caranya ini ya, nak kodok caranya ini begitu juga nak sholat nomor duhur misalnya lupa dua rakaat itu cara menerkannya tinggal sakab baro wabana alama sholat berarti namun ditambahin nomor
ini kalau gue bilang kali ini jangan mudah tergiur ukuran persis Rasulullah. Maka Rasulullah diambil zaman sugeng untuk hal-hal yang tidak rukun, tidak wajib itu selalu punya beberapa kunci. Kenapa tak cerita ini? Sholat masalah ibadah. Niku tabrak-tabrakan itu apa? Mereka yang saat ini kita merdina kan wawasan sini masjid nomor kip kali nanti sholat seorang rokaat untuk hitam kon maduk kabar sebelum yang maduk dari itu lumayan jadi kalau saat ini kiri kongkos sholat maduk ngetan dikon maduk murah ya muter mereka imam itu mesti yang artinya pol ngetan itu juga di pol jadi kali nanti tabrak-tabrakan dan apa? Sohabat dan itu menjadi sunnah sekarang. Nah, kalau dia itu pekerjaan fanatik, tapi melakukannya sudah langsung. Kenapa yang tahu langsung? Tidak tahu. Karena dia itu pekerjaan fanatik, nak mau degleren. Degleren, cuma dikata, nak mutawaliyah. Nara mutawaliyah, orang apa? Orang apa? Orang apa? Tidak lama sih, gue ingat. Itu maksudnya, nak lima, diwai lima sahati sholat. Nak lima sahati sholat, sebuah terlah, tidak tahu. Itu terus menjadi polemik ini. Nah sekarang nyatanya semua seluruh dunia praktekkan itu. Melakukan itu merujuk itu. Misalnya ada burjah di depannya kosong, di belakangnya maju. Dan anak musola tak menter, namun tatang menter persegi, nomor 15 meter. Dan anak yang kabar, misalnya ngarep orang kosong terus, maju terus, tak kodok karung lagu 1 kilo. Gitu, Bu. Terus mau hukumi, melaku terlalu jangkan datang. Itu rasanya mau terlalu jangkan. Nak nuruti melaku terus tengkap ter, semua ber, maju benar, semua ber, maju benar. Sehingga semua yang pernah dilakukan Nabi menyangkut muter tengkiblaten, terus beberapa peristiwa yang dialami Nabi meskipun itu tidak ideal, gambaran tidak ideal, niku jadi sunatan mutakar, ya, jadi sunatan apa? Mutakar. Termasuk nanti tak mangkir orang-orang melakukan hadiah saat lupa. Ini perlu kuatratan buat balik kita ini jadi koyok. Orang itu lagi rindu terhadap persis Nabi, persis Nabi. Kalau sampai persis Nabi, sama tak cerita ini. Nabi haji tahun 7, ini muksor. Ini haji apa? Muksor. Terus tahalala diamalin umroh. Ini tahalala diamalin umroh. Syarat haji yang batal, meskipun batal karena muksor. Niku tahalulin tetap ujung lakoni akmalin umroh. Umroh dan wajib kodo. Berarti sama nak kembali persis Nabi haji gak itu, haji nak gak itu, mau sampai 4 kali, yeah. Akhirnya Nabi namun mengalami umroh 4 kali. Mergo akhirnya beliau kafir terperah oleh haji. Padahal syarat haji rati itu tak halulnya butuh melakoni amalil umroh. Gila. Nah haji rati itu niku tak halulnya melampai amal umroh, umroh namun ikhram tawaf sa'i sudah ya kemarin tawaf nawaf ikhram terus apa? Tawaf sa'i tahallul sudah jadi bedanya haji ke umroh itu kan masalah hukum nawaf ya Allah hukum dong. Nah tapi orang awam kan grogi dari haji orang balang jumroh barang nah orang alim ini wajib buatan hukum karena wajib-wajib wenteng. Misalnya keliru-keliru sakit bayar apa? Tidak. Ini perlu saya terangkan. Kutan itu kerinduan yang menjadi bodoh karena memaksakan persis. Dan itu takut saya malah menjadi problem. Ya, penaji problem ijab malam yajib. Yang enggak wajib dianggap apa? Wajib. Ini perlu buatan sama seperti andikan semua orang itu kayak Abdul Qadir untuk jadi orang soleh di umur yang kini soleh atau dosa dan itu syarat saya Husnul Khotimah repot, mau tak dunia apa? Dulu ada cerita Nabi Adam keliru, Nabi Yusuf keliru ada Nabi Surah Berwira keliru, ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman sama ini jadi orang soleh kan enak atau nyaman? Nyaman, bahkan Nabi di tengah keliru ya om? Paham ya, terus ini kalau cerita Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf ini berbentuk terus pelajaran bahwa semua Nabi itu bahkan dikorbankan bahkan kata untuk hal-hal yang tidak ini ya. Ini 2 bulan dari termasuk Nabi Yusuf tahu kegoda dinten
saya sudah tersakit. Kala matur sapa Yusuf Rabi dur pengiran ingsun ati jeneng ing penjara iku ahab dulu ya kasenengi le ya maring ingsun. Nima dibanding perkara yang ulah kang aja-aja sapa piro wong wedone ing sedile iki maring mak. Rupane wau selingkuh lho. Kula seneng di penjara timbang nguruti wong wedok-wedok ngajak selingkuh. Wa ila lamun ora tafsir ngomong ing ora panjenengan anin tang ing ingsun kae dalun tang ing rekod dalane nisa. Nah kula nuruti abdu mongko dadi condong ingsun. Manane amil tegese condong tompo ingsun utawa ilaihi maring nisa. Lara kula condong akhire demenan akhire nyelengi tengah baya-baya wau aku lan dadi tompo ingsun asir tegese dadi tompo ingsun minal jahilina tengah sating sing bodho kabeh. Ayo mudri bina tegese wong sing bodho dosa-dosa kabeh. Wal qadudu tujuan bidari ka kelam mongkon-mongkon dawuh adua-udua. Padidari ka mongko krono iki kula dawuh sapa taala fastajaba. Mongko nyebarkani lalu maring Yusuf sapa Rabu pengiran Yusuf juga aku lindungan Yusuf pasoro pamongko ngindokno sapa Allah andu sang Yusuf kaidahuna ing rekod dayane bisa Yusuf dislametno sangka rekod dayane wong wedok-wedok sing ajak selingkuh la oleh nyelametno apa dicoba meneng ngene iku lewat menjah subhanallah inna wa ta'tuna Allah wa ya Allah wa ta'min lan jenengan dicoba dislametno sapa selingkuh kan dilewati pegel ora kelar tuku pagi dadi kuwi luwih murah. Nabi Yusuf di selamat nonton Rosino lewat di pen ya, sampean lewat per orang itu orang tinggi dan alhamdulillah gue pikir rela terang orang tinggi nah itu yang kedua syukuri itu bagian dari proses penyelamatan dari nopo ya, tapi rapati gajarannya rapati agak dengan agak senang keluar Rosino tapi gak gak dibawa. Inna usatamnya Allah wa ya Allah wa asamu udah sini sangat dikau lima dan jauh ala'i mengangkat sop di sini melawan tidak lakau semua.